أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah, syarah al-Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahmatullahi alaih, seperti biasanya matan yang kemarin sudah kita janjikan untuk dihafal disetorkan terlebih dahulu. Antum setorkan mulai dari 11 tanda fi'il, kemudian tanda huruf, kemudian yang terakhir kemarin kita janjikan barakallahu fiik, yaitu ucapan beliau, wa madhiyal af'ali bitamiz wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim. Naam, tafaddal. نعم تفضل. نعم بسم الله. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-mu'allif wa ashabahullah, kata beliau di situ, wa madhiyal af'ali bitamiz wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim. Artinya, dan fi'il madhi itu bedakanlah dengan ta'miz itu artinya mayyiz. Ini terjemahannya, nanti anda melihat di dalam syarahnya. Ini anda terjemahkan pantunnya dulu. Wa madhiyal af'ali bitamiz wasim, artinya koma yang pertama itu, dan fi'il madhi itu bedakanlah dengan ta, gitu loh. Ta apa? Nah, barakallahu fik, di situ ada al. Alnya al ahdi dzikri. Ta yang sudah kita lewati. Ta fa'alta sama ta atat. Itu ta fa'il sama ta apa? Ta utanis as-sakinah, itu bedanya. Wasim, wasim itu maksudnya adalah apa? Fi'il amr, sim itu artinya jadikanlah tanda gitu. Paham ya? Mis wasim, mayyiz wasim. Bisa dipahami ya? Maksudnya bedakanlah dan jadikanlah itu tandanya, yaitu ta apa? Ta fa'il sama ta utan sakinah. Mafhum? Nanti akan kita bahas di syarahnya. Binuni fi'il amri in amrun fuhim. Adapun fi'il amr ditandai dengan nun. Nun apa? Nun di sini ada dua nun. Nun taukid sama nun apa? Nun niswah. Paham ya? Nah, afan. Nun sini adalah nun taukid maksudnya, afan. Nun taukid. Nun sini adalah nun taukid. Tapi syarat yang kedua ingat-ingat. Karena tidak setiap yang kemasuk nun taukid itu adalah fi'il amr, tapi harus ada poin yang penting yaitu in amrun fuhim. Apabila dipahami adanya makna perintah. Paham? Aslinya infuhim amrun, seakan-akan gitu. Jika dipahami ada makna perintah.
Mafhum salah ni? Ewanam. Jadi nunnya non apa ni non taukid. Fi'il amr diketahui dengan apa? Dengan pertama non taukid. Kedua dengan apa? Dengan penunjukan makna amr. Perintah. Paham ya? Dulu sudah kita lewati dalam matan jurumiyah mutamimah qatrun nada fi'il amr memiliki dua tanda. Tanda pertama adalah apa? Dalalatuhu 'ala talab. Itu penunjukan dia terhadap talab, permintaan, talabul fi'il. Paham ya? Permintaan untuk dilakukannya perbuatan. Yang kedua apa kemarin? Kita lewati. Qabuluhu ya al-mu'annasah al-mukhatabah. Menerima ya al-mu'annasah al-mukhatabah. Ya enggak? Idhab idhabi. Paham? Idlis idlisi. Itu tanda-tanda yang dulu pernah kita lewati. Ternyata tambahan lagi di sini. Fi'il amr itu nabarakallahu fiik tandanya di antaranya nun taukid, kemasukan nun taukid. Karena nun taukid ini tidak akan pernah masuk pada fi'il madhi. Fi'il mudhari' masih bisa, tapi bukan fi'il amr. Kenapa? Kalau ada orang mengatakan katanya tandanya nun taukid, buktinya fi'il mudhari' masuk nun taukid juga kita katakan, tapi kan enggak ada makna amr di situ. Fi'il mudhari' walaupun kemasukan nun taukid, contohnya perhatikan ya. Yadhabanna. Apakah ada makna perintah di situ? Apakah ada makna amr di situ, Abdurrahman? Enggak ada. Paham ya? Kalaupun antum kasih lamul amr, litadhabanna itu mengandung makna amr bukan semata-mata fi'ilnya, tapi karena lamul amr. Bisa dipahami? Nah, sedangkan fi'il amr ini secara zatnya, secara fi'ilnya menunjukkan amr, menunjukkan perintah. Ijlisanna, idhaban, idhabanna. Mafhum salah ini, Ihsan. Ya, kita lihat dengan syarah biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, syarahnya itu qawlu bita jarun majrur wa miz fil amr, miz fil amr, yakni mayyiz ma dhil af'al bita, bedakanlah benam fi'il madhi itu dengan ta. Ta-nya ta apa? Kita lihat nanti. Sudah kita jelaskan sebenarnya, tapi kita lihat lagi. Wa ala hadzal ma'na naqul, berdasarkan makna ini kita katakan inna madhiya fi'lun muqaddamun li kalimati miz. Ini sekarang kita mengirab lafadznya itu ya, pantunnya itu. Berarti madhiya di situ kenapa mansub sebagai fi'il, sebagai maf'ul bih muqaddam? Untuk apa? Miz. Miz itu fi'il amr, mayyiz. Seakan-akan mayyiz madhiyal af'al itu loh. Bisa dipahami? Mayyiz itu kan fi'il amr, di dalamnya ada fa'il mustatir wujuban nadiruhu anta, madhiya mansub sebagai maf'ul bih muqaddam, yakni mayyiz madhiyal af'al bita, maksudnya bedakanlah fi'il-fi'il madhi itu dengan apa? Ta. Paham? Ada pertanyaan, ta apa di sini? Wa hunaka ta'an, di sana ada dua ta, ta'ul fa'il wa ta'u ta'nis as-sakinah. Paham? Naam. Wa taqaddama al-kalamu 'alayhima, dan sungguh telah lewat pembicaraan seputar keduanya. Fa ayyu ta'ain yuradu? Sekarang tak mana yang diinginkan di sini? Wa matiyal af'ali bitamiz wa sim. Ta apa yang diinginkan di sini? Wal jawab kiltahuma. Jawabannya apa? Dua-duanya. Maksudnya ta fa'il juga masuk, ta utan sakinah juga masuk. Mafhum, teman-teman? Kita lanjutkan. Fata'ul fa'il la tadkhul illa al-madhi. Tak fa'il itu pun tidak masuk kecuali hanya pada fi'il madhi. Enggak ada contohnya fi'il mudhari antum kasih tak fa'il. Yadribtu, enggak ada. Yajlistu, enggak ada. Mafhum? Naam. Hanya masuk pada fi'il madhi saja. Fi'il amr juga enggak ada. Ijlistu, enggak ada kan? Ijlista, enggak ada. Naam. Walidha qala, oleh karena ini beliau mengatakan bita fa'alta. Wa ta'u tanis sakinah la tadkhul ila al-madhi. Demikian pula, ta'u tanis sakinah juga tidak akan masuk pada fi'il madhi. Mafhum? Enam. Coba masih ingat enggak Abdurrahman? Kenapa harus dikasih lafaz as-sakinah Abdurrahman? Kenapa enggak cukup ta'u tanis gitu loh? Ta' yang menunjukkan mu'annas. Kenapa harus dikasih as-sakinah? Dalam rangka apa? Naam. Li ikhraji ta ta'nis al mutaharrikah, untuk mengeluarkan apa? Ta ta'nis yang berharakat. Kenapa? Li anna ta ta'nis al mutaharrikah laysat min alamatil fi'il. Paham? Dikarenakan ta ta'nis yang berharakat itu bukan termasuk tanda fi'il yang mu'annas. Laysat min alamatil fi'il al mu'annas, wa innama
hiya min alamatil ism al muannas. Mafhum? Tak nis yang berharokat tanda isim yang muannas, bukan tanda fiil. Ahsantum barakallahu fiik. Lihat lagi. Wa li hadza qala wa atat wa ala hadza fanaqul al. Ayo, kembali ke mutamimah sama qatr nada, ingat-ingat. Fanaqul wa ala hadza, berdasarkan penjelasan ini, fanaqul, maka kami katakan al fi qaul ibn Malik bitta, ada alnya itu, atta, ada alnya kan? Bitta lil ahdi dzikri. Alnya al ahdi dzikri. Berarti sudah ada sebutan sebelumnya atau belum? Ahdi dzikri, ada penyebutan sebelumnya. Ayo. Sebelumnya kan beliau menyebutkan nih, kemarin ya, di awal-awal itu kan beliau mengatakan bita fa'alta wa atat. Iya enggak? Pantun nomor 11 itu. Bita fa'alta wa atat. Nah, ya. Kemudian disebutkan lagi nih pantun yang sekarang ini, wa madiyal af'ali bita. Ada alnya enggak itu? Alta. Ada alnya enggak, Abdurrahman? Al ahdi dzikri. Sudah kita lewati dalam mutamimah sama qatr nada, apa itu ahdi dzikri? Ahdi dzikri itu adalah na'am barakallahu fiik, na'am ayyakuna mashubuha matkuran qablah, hendaknya isim yang kemasukan al itu sudah disebutkan sebelumnya, ya enggak? Hendaknya apa? Ayyakuna mashubuha, hendaknya yang kemasukan al tersebut, isim yang kemasukan al tersebut, matkuran qablah, disebutkan sebelumnya. Buktinya disebutkan atau sebelumnya? Sebutkan enggak? Ewa, bita fa'alta wa atat. Ya enggak? Ewa. Contoh yang lain apa contohnya? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Ya kan? Ya gitu enggak? Fa'asa fir'aunur rasula. Ar-rasul yang kedua itu sama ar-rasul yang pertama, sama enggak? Sama. Yaitu Musa alaihissalam. Mafhum? Ewa. Contoh yang lain. Ishtaraitu farasan thumma bi'tu al-farasa. Aku membeli apa? Kuda, kemudian aku menjual kuda tersebut. Kuda yang mana yang dijual ini? Kuda yang pertama atau kuda yang baru, Abdurrahman? Ishtaraitu farasan thumma bi'tu al-farasa. Al-farasa yang kedua ada alnya kan? Alnya al-ahdi zikri. Nah, kuda yang dijual kedua itu kuda yang pertama atau kuda yang lain? Yang pertama, ingat-ingat ya, itu namanya ahdi zikri, karena al-ahdiyah itu ada tiga, ahdi, al-ahdi zikri, al-ahdi zihni, al-ahdi al-huduri, mafhum? Di waktu khitab pembicaraan itu hadir, contohnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma, itu ahdi, apa, ahdi al-huduri. Kalau ahdi zihni, contohnya apa? Nah, barakallahu fiik, antara si mukhatab dengan mutakallim, sudah ada semacam ikatan, sama-sama paham. Paham? Dengan apa? Dengan isim yang kemasukan al itu. Contohnya di markiz, nah itu ada Syekh Abu Bilal misalkan. Wah, antum ngomong ke teman-teman, ya akhi, ja'a Syekh, ja'a Syekh. Syekh itu ada alnya kan? Syekh siapa? Syekh siapa yang terpetik di benak antum? Ya Syekh Abu Bilal, namanya Adi. Apa? Dihni, mafhum? Idhuma fil ghar. Idhuma fil ghar. Dalam perkataan Allah Ta'ala, al ghar, gua disitu, ma'ruf atau tidak? Ma'ruf, gitu loh. Mafhum insyaAllah? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Barakallahu fiikum, kita lanjutkan. Ay annaha tushiru ila ta'in sabaqa dhikruha. Maksudnya, nah, barakallahu fiikum, nam kalimat tersebut mengisyaratkan kepada ta yang sudah kita lewati penyebutannya, wahya bi taf'alta wa atat, dua ta itu ya, taf'al ta muannasah atau ta sakinah. Fal fi'lul madhi tamayyaz 'anil mudhari' wal amr bi qabuli ta, maka fi'il madhi terbedakan dari fi'il mudhari' wal amr dengan menerima ta. Misal dzalika taqul ja'a fa idza adkhalta 'alaiha ta ta'nis sarat ja'at. Contohnya adalah ja'a. Kalau engkau masukkan padanya ta ta'nis maka menjadi ja'at. Wa qama tasiru qamat, qama menjadi qamat, wa rama tasiru ramat, rama menjadi ramat. Wa idza adkhalta 'alaiha ta al-fa'il taqul, apabila engkau masukkan ta fa'il engkau katakan jitu wa qumtu wa ramaitu. Mafhum? Ayo, na'am, seperti itu. Rama dari ramaitu, ya na'am, karena alif bengkok itu aslinya ya di situ. Mafhum? Rama itu alif bengkok yang di situ aslinya ya. Tahunya dari mana? Ketika sudah disorof. Rama,
rama, rama, rama, ramu, itu kalau fi'il madinya. Nanti kalau nampak kalau fi'il dengan fi'il mudhari' nampak rama yarmi, muncullah ya di situ. Paham? Rimayatan, ya-nya muncul lagi di situ. Ramaitu muncul. Naam. Wa qalu sim bin nun, sim bin nun, yakni ij'al simata fi'il amr. Jadikanlah tanda fi'il sim itu adalah tanda. Ya, jam'u tabarru'at laisat min simati ahli sunnah. Ya kan, mengumpulkan dana open donasi bukan termasuk tanda-tanda ahli sunnah, ciri khas ahli sunnah. Sim, simah, tanda. Faham ya? Naam. Yakni ij'al simata fi'il amr, jadikanlah tanda fi'il amr. Wasimah hiyal alamah. Di garis itu, yaitu faedah itu. Simah-simah itu apa? Simah itu alamah. Naam. Jamannya simat. Wasimah hiyal alamah, ay ij'al alamatahu nun. Jadikanlah tanda fi'il amr itu nun. Lakinahu qayyada faqal in amrun fuhim. Tapi beliau masih memberikan ikatan dengan ucapan apa? Jika dipahami ada perintah gitu. Ada amr situ, ada perintah. Karena ada fi'il yang menerima nun tapi enggak dipahami perintah. Paham ya? Ada nun, ada fi'il yang menerima nun, nun taukid ini, tapi fi'ilnya itu tidak mengandung makna perintah. Contohnya apa? Fi'il mudhari'. Paham? Adhabanna, sungguh-sungguh aku akan pergi. Ada makna perintah enggak di situ? Abdurrahman. Ada makna perintah enggak? Adhabanna. Ada makna perintah enggak? Enggak ada. Berarti bukan fi'il amr tapi fi'il mudhari'. Paham? Naam. Insyaallah mudah sekali. Idzan, jika demikian, fi'il amri yatamayyazu an sahibaihi biqabulin nun ma'a ifhamil amr. Masyaallah. Ini kalau antum garis enggak masalah, ini dua soalnya. Jika demikian, fi'il amr itu yatamayyaz, terbedakan an sahibaihi, dari kedua temannya yaitu mudhari' dan madhi, nah biqabulin nun satu, yaitu menerima nun, nun apa ini? Nun taukid. Ma'ifhamil amr, bersamaan dipahami padanya ada makna amr, perintah. Mafhum, Ihsan. Mafhum. Wa mal muradu bin nun. Sekarang nun di sini nun apa gitu. Apa yang diinginkan nun di sini, nun apa? Al jawab an-nun sabiqah. Nun yang sudah kita lewati. Fa'al, al di sini al apa lagi? Fa'al lil ahdi dzikri sama. Ya kan? Nunnya ternyata apa? Al yang ada di situ, yang ada di pantun itu, ya kan? Bin nuni ada al kan itu. Nah, itu kembali ke pantun yang sudah kita lewati kemarin. Apa pantunnya kemarin? Wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Ya kan? Wa nuni akbilanna. Nah, akbilanna nun apa itu? Nun apa di situ Abdullah? Hah? Nun taukid itu yang dimaksud. Ahdi dzikri. Ada penyebutan sebelumnya. Mafhum? Nah, ishtaraitu khubzan summa la barakallahu bi'tu al-khubza. Aku membeli roti kemudian aku jual roti tersebut. Roti yang mana yang jual? Roti yang baru atau roti yang pertama? Abdullah. Roti yang pertama, ahdi dzikri namanya. Mafhum, Abdurrahman? Lanjutkan. Kata beliau barakallahu fik, nun as-sabiqah, nun yang sudah kita lewati. Fa'alil ahdi dzikri. Wa nun as-sabiqah yanul akbilanna. Nun yang kita lewati nun akbilanna. Ai nun taukid. Nun taukid terbagi menjadi berapa, Abdurrahman? Dua, apa itu? Apa? Naam. Khafifah sama sakinah, naam. Yakni alamatu fi'il amr qabulu nun taukid. Masya Allah. Tanda fi'il amr itu menerima nun taukid. Lakin akan tapi bisyarti, dengan syarat lagi, an yufhama minhul amr, harus dipahami darinya apa? Amr, perintah. Bukan semata-mata bersambung nun taukid, tapi harus mengandung makna perintah gitu loh. Lalu itu fi'il mudhari' juga bersambung nun taukid. Kalau dikasih lamun amr juga makna perintah, tapi kan bukan zat fi'ilnya. Bisa dipahami, kita lihat nanti dia ada syubhatnya nanti soalnya sini. Kita lihat, wa inna maqala al mu'allif in amrun fuhim li yukhrija bidzalikal mudhari'. Dikarenakan mu'allif di sini mengatakan jika dipahami makna amr untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan mudhari', li'annal mudhari'a yakbal nun taukid. Dikarenakan fi'il mudhari' itu menerima nun taukid, lakin akan tapi la yufhamu minhul amr, tapi tidak dipahami darinya apa? Makna perintah. Mafhum, Ihsan? Ewa. Wa min dhalika qawlu ta'ala, diantaranya adalah perkataan Allah Ta'ala,
Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari tersebut tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kalian. Syahidnya latus'alunna. Ada mana amar enggak di situ? Ada mana perintah enggak di situ? Abdullah, enggak ada. Berarti bukan fi'il amr, itu loh caranya. Nah. Wa qala ta'ala la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Sama. La yusjananna itu juga tidak mengandung makna amr, tapi dia fi'il mudhari. Menerima apa? Nun taukid. Mafhum insyaallah. Berarti syaratnya totalnya untuk fi'il amr berapa? Tandanya berapa? Dua. Pertama, menerima nun taukid, kedua apa? Menunjukkan makna amr. Dalalatuhu 'ala talab, yaitu menunjukkan apa? Talab, permintaan, amr. Nah. Lanjutkan barakallahu fiik. Fa idza qala qailun, apabila ada yang berkata, alaisal fi'lul mudhari' tadkhul fi nun ma'ad dalalah 'ala al-amr. Ini syubhatnya tadi itu. Syubhat yang sudah kami sebutkan tadi itu. Apabila ada yang berkata, bukankah fi'il amr itu, bukankah fi'il mudhari' itu masuk padanya nun? Bukankah fi'il mudhari' itu masuk padanya nun? Ma'ad dalalah 'ala al-amr, bersamaan dengan apa? Penunjukan dia terhadap perintah. Wa fima idza iqtaranat bilamul amr, yaitu ketika bersambung dengan lamul amr. Paham ya? Nah, bukankah fi'il mudhari itu juga mengandung makna amr kalau bersambung lamul amr gitu loh. Walaupun dia juga bersambung nun taukid. Misal antakul, seperti engkau ucapkan, litafhamanna ayyuhat talibu. Agar kamu paham wahai seorang pelajar. Kan itu. Nah, kita lihat sini. Lam di sini barakallahu fiik, litafhamanna itu lamul amr, perintah. Nah, perintah yang secara halus, hendaknya apa? Hendaknya ya, hendaknya kau memahami wahai seorang pelajar, bukan agar-agar lamul ta'lil ya. Nah, ini hendaknya perintah yang halus, karena lamul amr ini kalau disebutkan dalam ilmu bahasa Arab itu lebih mengena daripada amr sendiri. Karena kalau amr terang-terangan, lamul amr sindiran, lamul amr ini. Ya akhi, litakhruj min hadzal bait. Ya akhi, hendaknya kamu keluar dari rumah. Lembut, halus tapi menyentuh itu loh. Ngusir gitu loh. Karena kalau ukhruj, keluar, selesai. Tapi ini halus, ya akhi, litakhruj. Ya akhi, hendaknya antum keluar. Hendaknya kamu keluar. Itu kan seakan-akan apa? Enggak ngusir tapi ngusir gitu loh. Paham ya? Makanya sebagian para ulama mengatakan, nah kadang-kala kalau perintah dengan lamul amr itu lebih mengena gitu. Paham ya? Nah, sepertinya itu. Kita lihat sini. Fal jawab, bala. Benar. Di itu mengandung makna amr. Lakinna fahmal amr laisa minal fi'il. Akan tapi pemahaman perintah tersebut bukan semata-mata dari fi'ilnya. Bal huwa minal lam. Bahkan dipahami itu dari lam. Wa muradu Ibn Malik biqauli in amrun fuhim, ada pun yang diinginkan oleh al-mu'allif bahwasanya jika dipahami amr di situ, ai anal amra yufham min nafsil kalimah, bahwasanya apa maksudnya dia perintah tersebut dipahami dari kalimat itu sendiri. Udkhul idlis, ada makna amr enggak di situ Abdullah? Nah, itu yang dimaksud, bukan semata-mata ada faktor yang lain. La min amrin kharij, bukan karena faktor yang di luar. Bukan karena perkara yang di luar. Mafhum? Sekarang antum lihat, litafhamanna, ada enggak mana amr? Ada, tapi bukan semata-mata fiilnya, tapi karena faktor yang lain yaitu lamul amr. Mafhum Abdurrahman? Ya, na'am. Lanjutin lagi. Wal mudhari'u idza fuhima minhu al-amr fi qawlil qa'il litafhamanna, dan mudhari' apabila dipahami makna fi'il amr, makna amr, makna perintah. Di dalam ucapan orang yang mengatakan litafhamanna, fa innama kanatid dalalatu huna billam la min haythu sighatil fi'il, masyaallah. Tapi penunjukan amr di sini apa? Dengan lam, itu lamul amr. Bukan apa? Bukan dari sisi bentuk fi'ilnya. Mafhum? Tafhamanna, itu tak enggak ada. Dikasih lam. Litafhamanna baru mengandung makna amr, tapi bukan semata-mata fi'ilnya, tapi karena faktor yang lainnya di luar fi'il itu lamul amr. Naam, berikutnya. Idan, jika demikian, al-qaidul awal, itu ikatan yang pertama, sim bin nun, jadikanlah tanda dengan nun, yukhrij al-fi'il madhi, mengeluarkan di situ apa? Fi'il madhi. Li'anul fi'il madhi, layak balun tawqid. Karena fi'il madhi tidak menerima nun tawqid, gak ada fi'il madhi menerima nun tawqid. Dahabanna, gak ada.
Jalasanna enggak ada. Mafhum. Wal qaid tsani, dan ikatan yang kedua, in amrun fuhim. Naam. Yukhrij al-mudhari, mengeluarkan fi'il mudhari. Kenapa? Li'anna al-mudhari'a la yufhamu minhul amr. Dikarenakan fi'il mudhari tidak dipahami darinya apa? Makna amr atau perintah. Mafhum. Kalaupun kadang-kala ada makna perintah, itu pun tidak dengan sendirinya, ada faktor yang lain, yaitu lamul amr. Mafhum ya san? Naam. Berikutnya kita selesaikan sekalian. Wal'an tamayyazatil af'alu ba'duha an ba'd bi umur. Sekarang kesimpulannya, terbedakan fi'il-fi'il sebagiannya dan sebagian yang lain dengan beberapa perkara. Al-awal pertama, yatamayyazul fi'il madhi an sahibaihi biqabli ta'il fa'il wa ta'itan sakinah. Terbedakan fi'il madhi dari dua saudaranya, fi'il mudhari dan fi'il amr, dengan nerima ta'il ta' fa'il dan ta' nis as-sakinah. Naam. Paham ya? Qataltu, akaltu, akalat, qatalat. Naam. Asan yang kedua, yatamayyazul mudhari' an sahibihi biqabuli lam masyaallah. Terbedakan fi'il mudhari' dari dua saudaranya, yaitu fi'il amr fi'il madhi dengan adanya lam, karena lam khusus masuk pada fi'il mudhari' saja, tidak masuk pada fi'il madhi wala fi'il amr. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah ni Abdullah? Ayo naam. Berikutnya. Asalis yang ketiga, yatamayyazul amr an sahibihi biqabuli nun at-taukid ma'a dalalatihi 'alal amr. Masyaallah, dua syaratnya. Paham ya? Naam. Kata beliau, terbedakan fi'il amr dari dua saudaranya, mudhari' dan madhi, dengan menerima nun taukid, bersamaan apa? Bersamaan penunjukan dia terhadap apa? Perintah. Mafhum insyaallah? Mafhum isan? Ijlisanna, idhabanna, seperti itu. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Wa hal hunaka alamatun ukhra lil af'al? Apakah di sana ada tanda-tanda yang lain untuk fi'il? Apakah di sana ada tanda-tanda yang lain untuk fi'il? Al-jawab na'am. Jawabnya iya, ada. Lahu alamatun. Fi'il itu masih memiliki tanda-tanda yang lain. Lakin Ibn Malik rahimahullah ta'ala dzakara numudzan min hadil alamat. Akan tetapi Ibn Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan cuplikan-cuplikan. Paham ya? Numudzitu adalah cuplikan. Menyebutkan hanya cuplikan-cuplikan. Nam dari apa tanda-tanda tersebut? Yu'rafu bihal fi'il, yang fi'il itu dikenal dengannya. Wa illa, jika tidak demikian, fahunaka, maka di sana itu alamatun ukhra, masih ada tanda-tanda yang lain. Famatsalan qad. Sebagai contoh qad min alamatil af'al, qad juga termasuk tanda-tanda fi'il, lakinnaha tadkhulu al madhi wa al mudhari'. Tapi qad ini mustarat, masuknya bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pula pada fi'il mudhari, tidak masuk pada fi'il amr. Ijlis, qad ijlis enggak ada. Naam. Wala tadkhul 'alal amr, enggak masuk pada fi'il amr. Wasin wa sawfa. Ayo naam. Wasin wa sawfa, jangan lupa. Min alamatil af'al, termasuk tanda-tanda fi'il. Walakinnaha takhtassu bil mudhari. Tapi sin dan sawfa ini khusus pada fi'il mudhari. Fa hadhihi alamatun, ini adalah tanda-tanda. Lakin la haraj al mu'allif idza iktasara ala syai'in minha. Akan tapi tidak jadi masalah bagi mu'alif, paham ya? Nah, tidak jadi masalah bagi mu'alif untuk meringkas, meringkas sedikit daripada tanda-tanda tersebut. Beliau nyebutkan tentang ringkas, paham ya? Wa illa sin wa sawfa termasuk tanda fi'il apa? Mudhari. Bedanya apa sin sama sawfa ini, Ihsan? Sebelum ditutup, itu pertanyaan terakhir. Ada bedanya atau sama? Apa bedanya sin sama sawfa? Apa? Artinya kelak tahu teman-temannya apa bedanya? Sama sawfa bedanya apa? Si makna apa bedanya? Sama sawfa sama atau beda? Ya, bedanya apa? Kalau persamaannya sama-sama ya dulu al istiqbal, sama-sama menunjukkan waktu yang akan datang. Cuman bedanya apa? Awa, mustaqbal qarib. Kalau sawfa mustaqbal ba'id. Paham ya? Kok ada bedanya ya? Sudah kita lewati kemarin. Ziyaratul harfi tadullu ala ziyaratul masafah itu.
Paham ya? Bertambahnya huruf, bertambah pula jaraknya. Sin satu, saufa berapa? Tiga, berarti menunjukkan jauh jaraknya ya. Saufa artinya kelak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.